mana sih? Penasaran, penasaran. Lihat, lihat dong, lihat dong. Wow. Ntar malam kita ada acara lagi nggak? Ada, ada. Kita mancing. Hai The Gwins, balik lagi di channel Shelly dan Gian. Kali ini guys, aku mau kasih surprise lagi buat Shelly, karena kita mau second anniversary guys. Jadi aku mau ajak Shelly jalan-jalan. Aku udah beliin tiket buat dia. Kemana itu nanti kalian akan tahu. Dan aku udah bikinin surat di dalamnya. Ini mau aku masukin ke amplop sini nih guys. Ini suratnya dan ini udah ada tiketnya. Oke, yuk kita kasih ke Shelly langsung. Let's go. Shelly ini lagi ngeringin rambut nih, kita bawa ke atas ya. Sayang. Hah? Kenapa? Kamu kayak Pak RT bawa apa sih? Ini kartu keluarga sama fotokopi KTP. Oh, kan iya, kita mau ngurusin pindah. Iya. Sekarang tanggal berapa ya, sayang? Tanggal 11. Besok? Besok Enif. Kamu udah beliin apa buat aku? Ada deh. Nih aku beliin buat kamu. Kartu keluarga. Nah, ya udah. Coba dibuka dulu. Baca dulu. Eh, tunggu tunggu tunggu. Hah? Tunggu tunggu. Kenapa? Jangan yang ini dulu. Yang ini. Halaman depannya ketinggalan. Saya kok belum baca kok, sayang. Oke. Okay. Nih, baca dulu. Ya. My dear Shelly, time flies so fast. Huh? Yang bagus dong bacanya, time flies so fast. Gimana sih? Aku tuh kaget tiba-tiba kamu tuh ngerekam aku. Orang aku juga belum siap. Oke. Okay. Time flies so fast and it's been 2 years since we got married. Uy, besok ya. It was so fast because I really enjoy the time we've been through and it's my present to celebrate our second anniversary. I could imagine how happy we are and how happy we are being in that place. Wow, what place? The place you loved most. Yes, bitch! Ih, penasaran semua. Oke. Okay. This one is the place that has a really beautiful beach with quiet place. Bali. Baca dulu, Uluwatu. Coba. It's not as crowded as Bali. Oh iya, bawahnya ada jawabannya. Okay, and I'm sure it will be your first time. Okay. Let's enjoy the moment and forget your work for a while because you deserve to enjoy your work through this vacation. Aduh, itu aku bagus banget. Aku pakai mesin tik loh itu padahal. Pack your stuff now. Love you, Gian. Oh. Kemana sih? Penasaran, penasaran. Lihat, lihat dong, lihat dong. Jadi kita mau ke Lombok guys. Ini ya, kamu udah siapin semua? Udah dong. Oh my god. Sama penginapannya. Penginapannya? Katamaran Hotel and Resort. Udah aku boleh browsing loh. Udah ada bintangnya itu di sini nih. Nah, kamu nggak usah meragukan deh. Katamaran Hotel. Soalnya aku agak ragu sama selera suami guys. Kita lihat dulu. Wow, kece ternyata ada kolam renang yang bening-bening gini nih, yang tembus pandang. Iya. Oke deh, jadi yuk, packing sekarang, packing. Besok sekarang. Besok pagi kita berangkat sayang. Iya. Let's go. Oke, okay, let's go. Yeay, packing guys. Makasih sayang, I love you. Udah beres belum? Belum sih. Kamu udah beres? Udah dong. Cepet banget, buset. Iyalah, kan biasa packing-packing cepet. Cuma ini, sekelibet begini. Cuman separoh bahkan aku segini doang. Iya bang, sabar ya. Eh, apa tuh sayang? Eh, bentar. Ini. Iya, dia buatku ya. Apa tuh? Besok aja kita buka, karena sekarang belum tanggal 12, oke? Okay? Yaudah. Oke, okay, besok aku udah gak sabar. Tada guys, jadi kita
udah di hotel yang sangat fantastis, yaitu Katamaran Hotel di Lombok. Di Pantai Senggigi kita Pantai nih. Pantai Senggigi bagus banget guys. Nanti bagus kita banget. Bakal tour ya hotel. Iya. Nah, terus seperti janjiku sayang, kamu baru boleh buka di sini. Iya. Ini aku udah enggak sabar sini aku buka. Ini kado buat kamu. Tapi aku jadi insecure gitu lihat kado Gian. Tahun lalu tas impian. Tahun ini liburan impian. Iya. Tahun lalu aku kasih kamu ini loh, parfum impian. Parfum impian. Ini apa nih? Coba. Iya. Impian juga. Ya. Coba, aku langsung buka ya sayang. Udah robek aja. Apa? Wih, ada surat cintanya. Iya, suratnya dulu ya. Dibuka dulu. Buka dulu. Lucu tau suratnya. You are my hero. Wih, keren. Happy anniversary yang kedua sayang, semoga suka hadiahnya. Gak ada ide aku buat nulis gitu aja. Oke. Perasaan suratku panjang kemarin ya. Wow. Hari ini padahal Sunday. Oh iya, coba buka. Iya. Kacamata ya sayang. Wow. Coba kita lihat. Wih, keren banget. Gimana? Licik kan warnanya. Kamu gak punya kan yang kayak gitu. Pas banget nih aku pengen bikin kacamata sayang. Iya, coba dulu. Ih, ganteng. Bagus ya? Coba aku ngaca dulu. Wih, keren loh. Gimana? Kayak different style gitu kan. Keren ya. Tapi kacanya belum ya sayang? Iya belum, karena aku gak tahu ukuran. Tahu kok, aku tahu. -4. Silinder 2,5. Iya, benar. Kurang lebih begitu. Aku juga enggak hafal sih. Kenapa belum? Takutnya enggak pas gitu loh nanti kalau kamu cobain. Tapi bagus tuh kacamatanya. Bagus. Woy, ya? Model modis gitu modelnya. Iya kan? Makasih ya sayang. Kamu suka, kamu suka. Suka. Ya udah, kita sekarang lanjut hotel tour ya. Yuk. Ini mulai dari pintu masuk, kita langsung disambut sama kamar mandi nih guys. Nah, kamar mandinya keren banget, parah. Ini ada wastafel dengan kaca yang gede banget. Terus di sebelah sini ada kloset untuk kita buang air besar. Dan lanjut ke showernya, terpisah antara tempat buang air besar dan shower. Ini gede juga tempatnya, terus ada yang dari atas, yang keseluruhan untuk badan sama yang shower biasa. Terus yang keren banget itu bathtubnya guys. Ini keren banget. Lihat deh pemandangannya keluar. Kita udah nyobain langsung. Gimana, keren banget kan? Kita lanjut ke ruangan berikutnya, yuk. Lanjut guys, silakan masuk ke tempat tidur kita. Dan ini kasurnya king size guys, jadi puas. Terus di atasnya, ini apa sih namanya? Yang biasa headboard. Ya, headboard. Headboardnya itu cermin, jadi dia tuh mantulin cahaya dan pemandangan dari luar gitu loh. Dan pemandangannya kan udah fantastis banget. Terus di sini ada kayak meja dan kursi untuk dan kerja juga bisa di sini gitu kan. Nah, terus lanjut ini salah satu spot favorit kita ya, sayang ya. Iya, benar. Kita senang banget. Senang banget di sini. Jadi ini adalah ruang santai dan kalian harus lihat pemandangannya. Ini dia pemandangannya. Jadi bener-bener deh sambil santai di sini bisa ngelihat pantai dan ombaknya tuh kedengeran sampai sini guys, sampai dalam kamar kita. Jadi ombaknya tuh lumayan kenceng di sini ternyata. Terus yang bikin seru lagi dan bikin terlihat ruangan ini tuh lebih luas. Jadi dia tuh ada kaca lagi penghubung sama kamar mandinya gitu loh. Tuh, jadi ada kaca tembus gitu ke bathtub gitu. Jadi mantep banget.
kayak bisa ngelihat pemandangan 360 derajat gitu. Terus lanjut ke sana, guys. Nah, ini juga salah satu tempat favorit kita, terutama Gian kalau lagi gunting kuku. Wah, gunting kuku adalah hobiku. Iya, sampai banget. Habis. Nah, jadi ada balkon, guys. Nah, selain Gian gunting kuku di sini, dia juga suka jemur-jemur di sini. Iya. Karena habis dari pantai. Iya, dan di sini juga ada kursi. Jadi kita bisa santai-santai sambil dengerin desuran ombak, sambil kayak apa ya? Merenung di sini gitu. Enak banget deh pokoknya, berjemur gitu ya. Dan kalau malam view-nya ini juga bagus, guys. Tuh, kita bisa lihat langsung ke kolam renang. Hijau gitu loh kawasannya, jadi terawat gitu loh. Nah, sayangkan kamu yang planning nih rencana Erif kita liburan ini. Iya. Ntar malam kita ada acara lagi nggak? Ada acara dong. Ada? Ada. Yes. Kita mancing malam ini. Ini acara mancing maniak ya? Bisa. Enggak dong, kita fancy dinner gitu, sayang. Jadi di dekat sini ada restoran gitu, yang masih satu kawasan sama katamaran ini, namanya gitu. The Cliff Bistro. Jadi nanti malam kita akan ke sana ya, sayang. Okay. Iya, seru banget. Mudah-mudahan dapat sunset, karena sunset pas ke arah sana, dari arah sana. Oke. Ya udah, sampai nanti malam ya, guys. Dadah. Hai guys, Dandan sayang. Jadi kita malam ini mau dinner, guys. Dinner. Yay! Dinner romantis gitu. Jadi di tempat penginapan kita itu ada resto yang kayaknya cukup terkenal, dan memang kita lihat di gambar tuh bagus banget gambar-gambarnya. Namanya The Cliff. Iya. Jadi kayak kita tertarik untuk ngerayain Enif kita di sana juga. So, kita kayak pingin ngepasin pas sunset sih, tapi enggak tahu ini bakal keburu atau enggak. Iya. Kayak kalian lihat deh nih. Kayak ada gelap gitu. Iya. Ini so nggak apa, kita langsung berangkat aja, soalnya harus kesana tuh pakai golf cart gitu nggak sih? Bener, harus pakai golf cart gitu kita. Ya udah, kita cabut sekarang. Yuk. Nah, ini dia makanan pertama kita udah datang. Ini tahu gitu, terus dibumbu asam manis dan dikasih mangga gitu, guys. Iya, jadi kayak crunchy-nya tahunya itu kan ditepungin gitu ya, itu dapet. Terus tahunya soft, terus perpaduan asam manisnya tuh enak banget. Terus kita pesen spring roll juga, aku pikir spring rollnya tuh bakal digoreng. Tahunya sehat banget, guys. Kayak Vietnamese spring roll gitu, iya. Yang mikir ya, tahunya yang tim, iya. Mantap. Segar banget. Ya. Segar banget. Jadi tadi kita nggak dapet sunset, guys, gara-gara mendung. Iya, lagi cloudy banget di sini. Terus sekarang hujan lagi. Sekarang kita lagi nunggu main course. Ya udah, habis ini kita makan main course-nya ya. Ya, ini dia, guys, aglio olio-nya. Jadi ini ada beberapa potongan udangnya, dan ini dia spagettinya. Yuk kita cobain. Rasanya seafood, aglio olio-nya agak beda. Tapi enak, aku suka. Kita cobain udangnya ya. Fresh banget ya pasti. Fresh banget. Enak. Itu baru diambil dari situ tadi sampel di laut.
Nah, terus aku mau cobain snappernya, guys. Ini kakap ya. Dan kayaknya enak. Jadi ini di grill gitu. Terus ada disajiin sama mashed potato sama saus khasnya dia gitu, sama ini rumput laut. Jadi apa ya, pantai banget ya menunya ya, begini ya. Cobain ya, cocok. Enak, sehat. Mashed potato nya enak banget, seaweed nya ya guys. Ini kayaknya seaweednya bener-bener fresh banget deh. Oh gitu? Gak yang diawetin terus dikasih air itu, biasa kayak gitu. Yang diseduh ya? Iya, gak yang diseduh. So guys, sekarang kan makannya fancy ya. Besok kita bakal makan khas Lombok gitu, yang pastinya enak-enak. Dan salah satunya adalah menu favorit aku. So stay tune ya guys, kalian harus tungguin besok. Hai guys, tungguin. Jadi hari ini hari terakhir kita di sini. Jadi kita mau check out guys. Iya nih, kita mau check out, udah rapi-rapi semuanya. Nah tapi sebelum kita menuju bandara, kita cari makan siang dulu. Yeay, dan kalian tetap kita ajak. Dan makan siangnya mau khasnya Lombok gitu. Yaitu ayam taliwang. My favorite. Parah sih Shelly, ini udah 3 hari di Lombok dan Shelly mau makan ayam taliwang 3 kali guys. Ini tidak mau menyia-nyiakan kesempatan di sini. Yay. So yaudah, itu tuh yuk. Cover kita sayang. Kita check out dulu guys, bye. Dah. Oke guys, kita langsung makan aja nih. Aduh, gila menarik banget nih, lihat deh. Jadi ini ayam pejantan ya, ayam taliwang. Langsung kita cobain. Wow. Enak banget sayang. Iya, walaupun ayam pejantan dia empuk, ini kayaknya dia prosesnya lama. Terus bumbunya tuh beda. Dia taliwang bakar, cuman kayak mungkin diungkep dulu sebentar kali ya. Kita cobain lagi satu suap nih guys. Enak. Aku mau nyobain. Ini katanya daun kelor namanya guys. Kayak gini bentuknya nih. Segar kayak sayur bening gitu. Kamu pasti udah gak sabar ya sayang? Iya, penasaran. Yaudah yuk, sini. Punya aku. Punya aku pedes guys. Punya Gian tuh gak pedes tuh. Sendok sudah tidak diperlukan ya di sini. Karena enaknya pakai tangan ya kan. Dan aku udah punya standar mengenai ayam taliwang. Karena di hari pertama baru kita datang tuh, aku langsung minta driver untuk dianterin ke ayam taliwang yang cukup terkenal enak. Dan itu namanya adalah Bintaro Jaya ya. Iya benar. Dan dari tampilannya aja itu udah berbeda guys. Kalian bisa lihat ya nanti di fotonya dicantumin yang Bintaro Jaya kayak gini gitu. Nah, jadi dia tuh lebih merah kalau yang ini ya, lebih terlihat pedes ya. Tapi nggak tahu gimana rasanya. Dan ternyata aku baru tahu kalau ayamnya tuh kayak yang Gian bilang, ayam pejantan bukan ayam kampung. Iya, benar. Terus ini juga agak berbeda guys di cocolannya nih, bumbu cocolannya. Tuh dia lebih kental. Ini kayak mirip yang aku cobain di hotel, dan di hotel itu aku ngevlogin 24 jam makan di hotel Lombok di channel Shelly C. Jadi kalian tengok aja, udah tayang videonya. Nah, oke, kita cobain ya. Wow, iya nih gampang banget dipotek. Kita coba langsung ya, tanpa dicocol dulu. Bener bumbunya khas dia, jadi kayak ada rasa seger, asem, pedas. Wah, kayak lebih rich gitu loh bumbunya. Dan selain ngeresep, dia juga di luar-luarnya juga kasih bumbunya sangat ekstra gitu. Nah terus kita coba cocol ya.
makin enak dicoco. Terus kalau di sini wajib banget pesan perkangkung kangkungannya, khususnya plecing kangkung. Kangkungnya batangnya gede-gede banget, segar-segar. Dan di sini tuh banyak sawah, guys. Coba lihat deh. Tuh. Sebelah tuh sawah. Jadi pas kita jalan-jalan, jalan menuju hotel itu sawah semua ya, sayang ya. Iya. Jadi banyak petani di sini, guys. Nih ya, kita cocok pakai sambal khasnya plecing yang segar. Enak, sayang. Aku udah nyobain 3 ayam taliwang di sini. Satu yang versi autentik banget, 2 yang versi restoran kayak gini, yang ketiga yang di hotel. Dan rasanya beda-beda tapi enak-enak semua. Jadi tergantung preferensinya kemana gitu loh, guys. So, okay guys, jadi kita makan dulu ya, sayang ya. Kita ngejar waktu untuk swap dulu. Habis itu lanjut ke airport dan pulang. Okay. Kita makan. Habis, bis. Habis, guys. Wah, pedas. Emang ini favoritnya kamu banget ya? Banget. Ayam taliwang. Wah, suka banget. Jadi sisa kelapa yang aku belum makan, abis ini aku mau makan. Terus ini tempat cukup terkenal karena memang tempatnya besar dan enak banget gitu. Ini nggak pakai pendingin aja udah sepoi-sepoi banget gitu, enak banget di sini. Terus ada bau-bau rice fields-nya gitu, ya nggak sih, sayang? Iya, banget. Bau-bau padi gitu, enak banget deh. Terus aku sempat lihat tadi ada fotonya Pak Jokowi sini. Iya benar, ada fotonya Pak Jokowi. Dan banyak lagi yang lainnya, tapi yang paling terkenal ya Pak Jokowi dong. Bentar lagi aku ada fotonya, di sana tadi. Di sana ya? Jadi orang-orangan sawah gitu. Yeah. Buat nakutin burung. So guys, thank you udah ngikutin perjalanan kita. Kamu yang closing gimana, sayang? Aku. Ya udah. Wah, pedes banget nih. Okay guys, makasih udah nemenin kegiatan kita selama di Lombok. Seru banget, mungkin akan kita ulang nih, kesayang, iya, kesini ya. Kalau kalian suka video traveling kayak gini, kita kulineran, komen di bawah. Kita akan kunjungi tempat-tempat lain juga. Bye, Irgwin, see you on the next video.